Polrestabes Surabaya ciptakan aplikasi pengaduan masyarakat yang diberi nama Jogo Surabaya 2407. Kabak Ops Polrestabes Surabaya Kompol Anton mengatakan, aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya pengaduan masyarakat, pelayanan satuan-satuan kepolisian, informasi kepolisian, dan panic button yang apabila ditekan akan langsung direspon oleh Command Center Polrestabes Surabaya. Kami dari Polrestabes Surabaya saat ini memiliki suatu aplikasi dalam satu genggaman, yaitu aplikasi Jogo Surabaya 2407. Di mana aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian yang dalamnya adalah, yang pertama adalah bagian pengaduan. Pengaduan berisi dari bisa dilakukan dengan mengetik di dalam aplikasi, kemudian dengan telepon, dan dengan panic button. Kemudian yang kedua ada layanan kepolisian. Layanan kepolisian ini terdiri dari layanan satuan-satuan fungsi yang ada di Polrestabes. Contoh dari lalu lintas, Reskrim, Intel, SPKT, dan lain-lain. Yang ketiga ada layanan informasi kepolisian. Di situ kita melakukan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan kepolisian yang ada di Polrestabes. Yang terakhir ada kegiatan kepolisian, yaitu laporan anggota di masyarakat yang dilakukan di Polrestabes wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Di sini kelebihannya ada panic button, di mana yang pertama panic button ada di sisi bawah. Masyarakat yang sedang mengalami kesulitan bisa langsung mencet panic button. Panic button ini setelah dipencet oleh masyarakat akan bunyi ada di command center, berbunyi di command center, kemudian akan direspon oleh operator command center dengan menelpon kembali ke masyarakat tersebut. Aplikasi yang baru dirilis sepekan oleh Polrestabes Surabaya ini sudah diunduh lebih dari 3.000 pengguna di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.